Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai deposito di Bank Niung. Berapa sih bunga yang kita dapat jika kita menyimpan uang atau mendepositokan uang sebesar 200.000 saja? Oke, nah di sini saya sudah pernah ya mendepositokan uang sebesar 200.000, di mana 200.000 itu adalah nominal yang paling kecil di Bank Niung di untuk deposito Bank Niung. Oke, ini kita bisa lihat ya, di sini total deposito saya itu 8,3 juta dan salah satunya di sini adalah saya membuka deposito dengan tenor yang 7 hari dan pokoknya 200.000. Nah, di sini akan terlihat bunganya ya. Estimasi bunga kemarin adalah Rp35, sedangkan untuk total bunga Rp249,31. Untuk rinciannya lebih lengkap, teman-teman bisa klik saja. Nah, di sini untuk suku bunganya itu 6,5% ya, untuk yang 7 hari, yang tenor 7 hari ya. Jadi total bunga yang kita dapat selama 7 hari adalah Rp249 saja. Nah, jadi ini tergantung berapa modalnya dan juga berapa lama tenornya. Ya. Jadi sebagai gambaran saja, jika teman-teman deposito dengan pokok 200.000 dan tenor 7 hari, nah seperti inilah bunganya, yaitu cuma dapat Rp249 saja. Ya. Hitung-hitung cuma nyimpan uang saja sih ya, dapat segitu ya lumayan juga ya. Nah, jika untuk nominal yang lain, teman-teman bisa lihat di sini sebagai gambaran saja. Untuk yang tenor 7 hari juga, jika teman-teman menyimpan dengan pokok 600.000, nah teman-teman bisa mendapat Rp886 ya dalam waktu 7 hari. Jika 2 juta teman-teman menyimpannya dengan pokok 2 juta ya, ini tetap yang 7 hari juga, maka akan dapat Rp2.490. Jika 1 bulan ya dengan pokoknya 1 juta, teman-teman bisa mendapat Rp5.945. Untuk tenor 3 bulan dengan pokok 500.000, teman-teman bisa mendapatkan Rp10.479. Dan jika teman-teman menaruh deposito dengan tenor 12 bulan dengan pokok 500.000, teman-teman bisa mendapatkan Rp45.000 dalam 1 tahun. Jadi ini sih tergantung teman-teman menaruhnya dengan pokok berapa dan juga tenor berapa. Ya, ini sebagai gambaran saja. Oh, jadi jika saya menaruh uang segini, terus tenornya segini, segini yang akan kita dapat, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi, dengan total 8,3 juta, dengan sebaran seperti yang tadi saya jelaskan itu, kita mendapat Rp1.641 setiap harinya. Oke, nah. Oke, teman-teman, jadi begitulah ya gambaran singkatnya untuk deposito di Bank Neo Commerce. Jadi itu aman kok teman-teman ya, karena di sini saya sudah banyak sekali deposito saya yang sudah jatuh tempo dan semuanya sudah masuk ke rekening ya. Ini adalah daftar deposito saya yang sudah jatuh tempo ya. Oke. Baiklah teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan memberikan informasi untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!